Tambah tenaga. Tanggapan atas Bapak dulu, Pak. Mentang-mentang nanya gue bilang, Pak. Dia takut tambah tenaga nih sebab dia istrinya jauh. Woi. Betul tuh. Pak kali, Pak ya. Kaki rapat. Nanti dipanjat, Pak ya. Ah. Saya demo enggak bisa dipanjat, Pak. Heeh. Ah. Dia tarik ya. Tahan pundak, pokoknya masih berdiri kayak orang tentara tuh, Pak. Saya tarik ya. Goyang dia ditarik ya. Ah. Coba aku pegang itu. Ah, enggak goyang lagi. Ah. Cepat reaksinya ya. Belum diminum kan? Ah. Belum diminum kan? Ah. Ah. Beda kan? Ah. Jadi harus kita gini kan untuk kalau untuk demo. Untuk contoh. Itu demo apa? Dia demo tenaga umpah. Itu pegang di luar baru, belum lagi diminum masuk ke dalam. Bang, pegang bang, supaya kuat bang. Aku udah pernah mengikuti dulu. Di mana? Di Kerawang. Di Kerawang, silika ini. Iya. Nggak jalan pak? Kayaknya banyak sedikit disebutkan luar, nggak sampai lah sampai jualan gitu kan. Tahun berapa? Tahun berapa? Hah? Lah 6 tahun lain barang. Ini baru. Ini baru 2019. Itu pun orang itu orang dari Jakarta. Oh. Yang mana enggak silikan Nusantara enggak? Kalau yang palsu silikan Nusantara. Iya. Kalau BSD baru. Ah. Ownernya ini Pak apa? Ownernya Pak Haji Sulaiman. Ini kami acara di Hotel Kurai semalam. Kalau gini kan aja. Iya. Enggak. Capek jangan bunyi panjinikan aja disemprot bu disemprot kalau dipegang aja itu nanti entah ditarik iya pokoknya kalau enggak ada orang narik ya semuanya bu sejak minum jam 6 pagi tapi alhamdulillah dia udah nggak pernah jarang kusuk. Biasanya langgar rumput. Dia jam 6 pagi harus ke sekolah. Dari rumah ke MTS kan jauh. Ini aja semprot di belakang badannya. Kalau enggak GPU aja tuh, saya keluar di kamar. Di belakang? Iya bu. Kalau enggak GPU dia pakai ya. Kalau GPU kan bau satu ruangan tuh pak kan. Mudanya minyak wangi, tuanya minyak angin dia. Keluar kita dari kamar nih. Tapi sekarang tak ada lagi pak. Ini aja. Semprot. Jadi tidak ada ketukang urut lagi. Iya. Membuat kan di dalam yang ini, kalau ini kan pemata kan, nah, dibuat di dalam ini yang botol biru ini kalau orang kan buatnya 50, saya kasih 70. Kenapa? Maksud 70-50 itu apa? 50 tetes. Oh. Karena perjalanan kan dari rumah ke sekolah sejam. Nah, kalau Bu Ipah mau, nah ini ada botolnya. Minta satu lah. Yang untuk mato atau yang untuk itu? Oh, ini lah naik. Untung dia bertanya tadi ini. Kalau enggak nanti setiap hari dia pegang aja terus. Sesuai dengan demonya kan? Demo dia pegang. Enggak lah dia makan-makan. Kalau Bapak apa? Tadi enggak dipegang. Karena demonya gitu. Kalau yang Bapak tadi ini enggak, demonya enggak dipegangnya tuh. Kantongnya botol tuh. Ini Pak di kantongnya botolnya. Pertama suruh genggam. Ada semenit tadi Pak, enggak sampai ya. Oh gitu ya. Yang tadi Pak ini, air ini. Ini demo kalau orang di Medan gini Bu. Ada yang lebih boros lagi, pakai di lantai nih Pak. Di tetesan di lantai di lingkar. Oh gitu. Masuk dalam lingkaran. Ah. Nah, ini ya, Bu. Ada di grupnya dia. Enggak ada ya. Ini cuma Pak ini bisa. Oh, tadi umpamanya terasa capek Bu Inun punggung kita ginikan punggung kita. Oh, capek. Nah, ini suruh pegang. Oh. Kalau capek punggung dan ini digenggam gitu. Sampai punggung mana sakit? Karena demonya digenggam, maka Pak genggam pula. Bu Inun, ketawa-ketawa Bu Inun. Kenapa pula? Kan sesuai dengan demonya. Ini karena ada anak gadis dua nih nggak dijelaskan detailnya. Kalau ada anak gadis dua saya jelaskan. Saya
biasanya di arisan, Bu. Iya, Bu. Kan kalau saya kalau di arisan atau di sekolahan kan ada anak-anak kan dalam 18 tahun ke atas semua. Saya jelaskan sama mereka. Kita ini kalau udah bicara kesehatan enggak ada tabu-tabunya. Penyakit yang paling ditakuti sama keluarga, suami istri apa? Diabetes. Cerita yang lain diabetes semua. Kalau udah kena diabetes, maaf cakap, nah, suami istri tidak akan ada kerja malam, tidur, pasti. Kalau kita pakai sedika, kalau kita masih kena diabetes, percuma, ke Pak Kobra percuma, ke Apo percuma, percuma. Selesaikan diabetesnya dulu. Tidak akan ada kasirnya, nah itu selesaikan dulu. Nah, itu pakai semprot. Nah, kalau yang masih muda-muda, ingin sayang suami, semprot ke TKP. Nah, kamu jelaskan. Jadi kalau sayang suami, mau tidur, si bawa ini. Dipegang atau masuk dalam kantong. Enggak, katanya anak gue tetap lucu. Apa nih mau tidur kok pakai masuk dalam kantong? Pegang. Dia bisa gitu, Pak. Pegangnya gini, woi ada apa ini? Pegang. Minum gak? Ngecek penyakit ya. Ini suami gue ingat nih. Kan ada tadi pegang nih. Mbak pertanyaan segan. Ada sendok kan? Gimana macam orang alat kontrasepsi dipasang ke jari gitu. Bertambah. Kenapa? Kan demonya pasang ke jari. Kok bertambah juga? Rupanya ke jari sesuai dengan demo. Sekali-sekali tertawa. Dalam ada gelas lagi. Ini apa segini ya, Bu? Untuk Bapak coba. Ini Bu.